sama Bro Erwin mau nyari persiapan sahur pertama di Vietnam. Anjir, ada yang adan gak ya? Subuh-subuh itu koko bro, Alfamart itu, Alfamartnya sini. Gak tau lah. Nyebrang. Pengen nyari cup noodle. Ya nggak apa-apa. Cari gininya. Mana makan? Nih omachi. Gua mau beli omachi ya. Nih kacang-kacangan doh. Ini. Gue beli mie rasa sapi. Ini rasa sapi kan bro? Iya begitu. Ini gambarnya sapi. Lo beli ini hanger. Mana? Mendingan ini aja yang dingin dari sini. Bir, lu buka mau pakai bir nggak? Ken, Ken mau kemana? Ada di gue pernah di sini lagi satu. Tahu rasanya di sini, kadang-kala beda. Bro, saus ABC ada nggak? Ini adanya cuma kayak gini nih. Sakit perut. Manisnya aneh. Aneh. Ini ada sate, sate tom yum. Lihat, saus rasa sate. Ini satenya sate kita atau satenya dia? Nyari sabun Biore nggak ada, ada juga Lifebuoy. Head on shoulder. Lifebuoy. Lifebuoy itu produk mana sih? Ini Biore nggak ada. Hah? Handuk. Lu mau puasa atau mau apa sih ini? Jadi handuk saja. We cannot eat pork, so the ladies understand our language. Thank God. Oh, bro, ini bro yang wood itu. X-Men namanya. To kill the mosquitoes. Okay. Do you have the small one or this? You don't have this one. No. Do you have the small one? Like this. No. I have. Okay. How about the mineral water? Water. Water. Yeah, like this one. Do you have? Satu lagi ya. Satu atau berapa? Two or three. Two. One more. One more. Yeah. I can give you. Yeah, give us two. Anjir, lu rooming banget. Ada yang pengen beli nggak tahu. Dia pakai bahasa China. Terus gua juga nggak bisa bahasa China. Tapi dia belanja di toko Vietnam. Kalau gua masih beruntung sih penjualnya bisa bahasa Inggris kan. Tapi ini orang gua bingung pokoknya. Rooming banget anjay. Aduh. Ini orang yang mau puasa ceritanya. Gue beli apa nih? Lihat nih. Nih. Cemilan. Belinya juga ribet. Gue pulang ke Indo kayaknya lupa mata uang kayaknya. Sini salah hitung mulu anjir.
sahur sama telur sama nasi sama mie goreng. Nah, kita live guys dari Vietnam bersama keluarga. Sahur bareng. Sinaka udah ini belum? HP-nya jatuh. Gila. Sinaka ker sahur. Hongking. Wah, sahur di pengungsian. Guys, ini hari pertama puasa dan gue lagi ngabuburit di jalan Ngang Min. Gue lagi mau nyari kolek. Gak ada kolek sih. Paling gue beli boba yang manis-manis gitu lah. Bobanya di tempat kemarin waktu beli. Ini tempat tukang koleknya. Jadi baru beli boba sama si boba, si karamel, si whatever lah. Yang penting manis-manis. Tempatnya beda, beda dari yang tadi. Gua sekarang beli ayam. Mungkin buat sahur bisa. Komen. Seperti biasa karena roaming, jadi pakai Google Translate dan juga lainnya. Gua masih patokan ke ini nih, Ramadan kalender Hanoi by Hanafi. Jadi sekarang masih nunggu buka puasa. Harusnya jam 6 lewat 9. Sekarang masih jam 6 lewat 7. 2 menit lagi gue buka puasa. Nah tadi gue tadi beli 2 biji, yang satu maca, yang satu boba. Boba maca. Yang satu lagi boba tea. I'm not sure. Dang man. Susah banget di tempat orang. Lihat pake itu. Wah, udah buka. Allahumma laka syuntu bika man suwala jaksud. Jalan matika. Iya, aman. Gak ada yang ada di masjid. Memang gak ada masjid? Gak ada. Selamat berbuka. Buka puasa pertama di sini. Di jalan Kon Hai Hau Nam Dinh. Oke, jalan ini.